16 kantor terunik dan nyaman yang akan membuat Anda iri tidak bisa bekerja di dalamnya. Menjadi seorang pekerja kantoran mungkin sangat identik dengan pekerjaan bersih yang formal. Meskipun begitu, namun para pekerja kantor pasti tak satu pun yang tidak merasakan bosan ketika harus menghabiskan waktu lama di depan komputer dan dengan suasana yang demikian. Terlebih lagi jika konsep atau desain kantor tempat Anda kerja terlalu biasa, pasti ini akan membuat Anda semakin bosan dan ingin cepat-cepat keluar dari dalam kantor. Namun daftar kantor unik berikut ini pasti akan membuat Anda betah berlama-lama di dalamnya, karena kantor unik berikut mengusung konsep yang begitu asik dan bertujuan untuk menjaga kenyamanan para karyawannya saat bekerja. Google. Siapa yang tidak tahu perusahaannya satu ini? Ya, perusahaannya hampir menguasai seluruh aspek web ini memang sudah begitu sukses dan memiliki karyawan yang tak sedikit. Namun, banyaknya karyawan yang bekerja di kantor Google tidak membuat kantor Google begitu biasa dengan konsep yang itu-itu saja. Konsep utama yang diusung Google untuk kantornya adalah fun, sehingga setiap karyawannya yang bekerja di dalamnya tidak akan merasakan seperti di dalam kantor. Desain ruangan yang begitu artistik ini membuat para karyawannya seakan seperti di dalam rumah sendiri yang penuh dengan furnitur menarik. Dan yang paling menarik dari kantor Google ini adalah adanya ruangan mini konser yang bisa digunakan ketika para karyawannya jenuh dengan pekerjaan. Invention-Land Design Factory. Kantor unik yang berikut ini benar-benar akan membuat Anda betah di dalamnya. Bagaimana tidak, kantor Invention-Land Design Factory ini justru lebih terlihat seperti taman bermain dibandingkan dengan kantor. Kantor yang berlokasi di Pennsylvania ini mengusung 16 tema, antara lain yaitu kapal bajak laut, robot raksasa, rumah pohon, dan lain-lain. Satu hal lagi yang paling menarik di kantor ini yaitu terdapat kolam buatan yang akan membuat suasana semakin seperti taman bermain. Facebook. Media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia ini sudah tentu memiliki banyak karyawan dengan penghasilan yang luar biasa besarnya. Ya, meskipun begitu, namun konsep kantor yang diusung bukanlah kantor mewah, melainkan kantor dengan konsep homies. Bahkan di kantor unik Facebook ini, Anda akan menjumpai sebuah ruang relaksasi yang khusus diperuntukkan untuk para karyawannya. Sehingga tak heran jika di dalam kantor berwarna cerah ini mampu membuat karyawannya mengeluarkan ide-ide yang tak kalah uniknya dengan konsep kantor. Lego. Seperti produk yang dikeluarkan, yaitu produk yang dapat mengasah kecerdasan serta kekreatifan anak. Konsep kantor yang diusung Lego juga begitu kreatif dan menyenangkan. Banyaknya mainan anak yang didapat pada kantor Lego membuat para pekerjanya serasa sedang tidak berada di kantor, melainkan di rumah sendiri. Selain itu, penataan ruangan pada kantor ini pun begitu kreatif. Tidak banyak menggunakan sekat permanen, hanya menggunakan lemari-lemari hias yang sekaligus untuk tempat meletakkan mainan. Selgaskan. Bagi Anda yang mendambakan kantor unik dengan konsep alam, kantor Selgaskano ini pasti akan membuat Anda iri tidak bisa bekerja di dalamnya. Bukan sekedar menggunakan banyak tanaman yang diletakkan di setiap sisi kantor saja, namun kantor Selgaskano benar-benar berada di dalam taman.
Tanaman yang berada di taman tersebut pun masih sangat rindang, sehingga Anda serasa sedang berada di tengah hutan yang masih begitu indah dan asri. Terlebih lagi, konsep bangunan hanya berbentuk ruangan berderet dan dengan atas kaca yang akan membuat Anda bisa melihat ke langit lepas. Red Bull. Seperti inilah gambaran dari kantor perusahaan minuman Red Bull yang ada di London. Kantornya dirancang sedemikian dinamis untuk memanjakan para karyawannya yang sebagian besar telah usia 20 hingga 30 tahun. Pemuda London menjadikan perusahaan ini sebagai incaran utama yang ingin mendapatkan pekerjaan karena memiliki lingkungan pekerjaan yang kreatif dan menyenangkan. America Online. Salah satu kantor yang menarik adalah America Online atau yang biasa disingkat AOL. Setelah membeli TechCrunch dan Huffington Post, America Online akhirnya mengkonstruksi kantornya lebih menarik dan menyenangkan. Saat ini mereka melengkapi kantornya dengan dapur yang besar serta warna yang cerah di berbagai sudut, melengkapi area relaksasi, permainan, serta ruang kerja yang menyenangkan. Comfort. Kantor perusahaan pakan Comfort ini dapat menjadi kantor impian untuk Anda para skaters. Perusahaan Comfort memiliki papan seluncuran yang pasti akan membuat Anda tetap lama-lama di kantor. Kantor yang sebelumnya adalah sebuah gedung bioskop ini kemudian diubah menjadi sebuah kantor yang mengagumkan. Three Rings Design. Salah satu perusahaan pembuat game ini memiliki suasana kantor yang sangat nyaman dan tergolong dalam kantor ini. Beberapa game seperti Spirit Knight, Puzzle Pirates, dan beberapa game lain telah diluncurkan oleh perusahaan ini. Desain yang mereka gunakan untuk kantor mereka sungguh mengagumkan dan sangat indah. Urban Outfitters. Salah satu perusahaan yang mengedepankan inovasi, fashion, dan ide-ide. Perusahaan pakaian asal Amerika telah mengubah desain kantornya menjadi tempat mendapatkan inspirasi para karyawannya. Mereka memiliki belakang tempat yang fashionable, tempat kerja yang tersusun, dan beberapa spot lain yang bisa membuat Anda menghasilkan ide bila berada di sana. Nokia. Setelah Nokia diakuisisi oleh perusahaan Microsoft, kantor yang awalnya terlihat mainstream kini berubah menjadi atraktif serta inovatif. Tema yang diangkat untuk tampilan kantor mengikuti desain smartphone mereka. Keindahan desain serta susunan warna desain kantor Nokia ternyata dapat membangkitkan semangat para karyawan yang bekerja di dalamnya. White Mountain. Kantor yang mirip dengan lokasi syuting seperti di film-film Skyfall, White Mountain merupakan kantor data center yang terletak di Stockholm, Swedia. Kantor White Mountain tidak hanya terlihat keren, namun juga dapat menginspirasi siapapun yang melihatnya. Mulai dari desain yang unik, teknologi canggih, inovasi, hingga lokasinya yang dibangun di dalam bunker. Sebuah kantor yang merupakan impian untuk bekerja untuk para praktisi IT. Dropbox. Kantor yang memiliki desain yang unik dan nyaman lainnya ada pada perusahaan perangkat lunak berbasis cloud Dropbox. Dropbox menawarkan suasana yang nyaman di dalam kantor yang dipercaya akan membuat karyawannya tetap bekerja. Palota Teamworks. Inovasi dan kreativitas memang tak ada batasnya. Perusahaan Palota Teamworks pun tidak ingin kalah mengenai desain kantor. Mereka memakai kontainer untuk membuat ruangan yang terpisah di seluruh kantor mereka. YouTube. Perusahaan penyedia video yang sering kita lihat ini memang menarik,
dan terlihat unik. Didominasi warna merah, hitam, serta putih seperti pada logonya. Mereka mendesain interior kantornya hampir menyerupai sebuah gedung bioskop. Airbnb didirikan pada Agustus 2008 dan berbasis di San Francisco, California. Airbnb adalah komunitas pemasaran yang terpercaya bagi orang-orang yang ingin mengiklankan, menemukan, juga memesan berbagai akomodasi unik di seluruh dunia secara online, lewat ponsel, atau tablet. Bagaimana perasaan Anda jika bisa bekerja di kantor-kantor unik tersebut? Pasti sangat nyaman dan betah, bukan? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.